Halo guys, halo semuanya. Semoga semuanya baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masih bisa ketemu kembali dengan saya, yaitu di channel YouTube Startup Ponorogo. Dan untuk hari ini masih di kawasan terminal tipe A Seloaji Ponorogo, yaitu Hunting Evlog dan Hunting Bis Indonesia. Jadi bagi Anda atau pemirsa yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya atau tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan untuk update-update terbaru vlog dan hunting bis Indonesia di sekitaran terminal Seloaji Ponorogo. Dan di siang hari ini sekitar jam 12 saya jalan barusan dari ruang tunggu. Ruang tunggu dalam, suasananya sepi sekali, dan ini menuju shelter keberangkatan untuk bis AKAP. Jadi bis AKAP hari ini angkatan siang dari terminal Ponorogo, ada apakah? Ikuti terus untuk videonya. Dan ini shelter keberangkatan ini berada di sebelah kanan para agen-agen bis cepat, bis malam. Dan ini di sebelah depannya agen paling ujung timur, yaitu ini ruang tunggu. Dan di sebelah kirinya yaitu ada toilet umum. Dan mari kita melihat untuk bis ekonomi patas AKDP yang ada di Terminal Ponorogo di siang hari ini seperti ini. Sebelum melanjutkan untuk bis AKAP-nya, itu kita absen untuk di jam 12 lebih sedikit, itu armada ekonomi itu kosong dan ada perintis Damri, dan patasnya ada Restu Panda, Trenggalek, Tulungagung Pitar kosong, Madiun ada, Cendana, Pacitan juga masih kosong. Dan yang kita tunggu yaitu di sini untuk armadanya belum datang. Seperti apa armada AKAP di siang hari ini dari terminal Seloaji Ponorogo. Nah, ini ada agen bus malam PU Setiawan Ponorogo, Bojowoso, Kediri, Banyuwangi, Situbondo, Denpasar. Dan ini ada dari Tulungagung, yaitu ada Damri perintis, guys. Sudah mau persiapan ke Tulungagung ya, karena sudah jam 12.21. Wow, ternyata ini guys, pribumi datang di siang hari ini. Wah, mantap. Tujuh enam dua lima yaitu angkatan siang dari terminal Seloaji Ponorogo. Ini sekitar jam 12.26. Sudah persiapan berangkat. Ini ada satu penumpang yang nampaknya masuk di dalam kabin atau bis
Ponorogo, PO Jaya Putih atau Jaya Reog. Yang kini yaitu 7626. Dan masih seperti biasa, belum ada perubahan atau permajaan dari akapnya Pribumi Ponorogo Jaya Reog atau Jaya Putih. Apakah ada lagi untuk penumpangnya di siang hari ini dari terminal tipe A Seloji Morogo untuk PO Jaya Ponorogo? Bis akapnya Pribumi Ponorogo. Yang mau mengantarkan para penumpangnya menuju Kota Pahlawan yaitu Jakarta atau mungkin Jabodetabek, dan ada dua, berarti ada dua penumpang yang sudah masuk. Adakah lagi untuk penumpang Jaya Reog 7626? Modal berapakah di siang hari ini? Dan ini di ruang tunggu ini, entah penumpang dari armada atau bis apa, saya juga tidak tahu ini, guys. Masih sibuk para kru dari Jaya Reog, tapi sayang tidak berseragam untuk hari ini. Entah, saya juga tidak tahu ada apa. Mungkin Anda tahu, Anda bisa kasih komentar biar yang belum tahu jadi tahu. Dan masih menunggu penumpang kah? Atau mungkin menunggu yang lain? Simak videonya sampai selesai. Bis Pribumi Jaya Reog ke Jaya Putih belum tergantikan atau belum ada permajaan dari PO tersebut. Dan ini ada restu ekonomi menuju shelter keberangkatan di siang hari ini jam 12:30 7067. Dan Trenggalek Tulungagung Peter Sari Mulyo. Panasnya ramum, guys, hari ini terminal tipe A Seloji Ponorogo. Suasana sangatlah cerah sekali. Wow, kukira penumpang, ternyata bukan. Penumpangnya bukan dari akap Jaya Reog atau Jaya Putih.
Jadi nampaknya sudah mau meninggalkan Terminal Sewaji Ponorogo. Itulah untuk bis Pribumi Ponorogo, bis AKAP. Dan semoga selamat sampai tujuan. Jika ada kesalahan dalam bentuk tulisan, gambar, ucapan maupun yang lain, saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Suman Sumun Selamat.